Selamat datang mengucapkan kepada hadirin dan di kesempatan ini majlis mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Haji Saleh bin Yusof yang dipertua Majlis Keselamatan Jalan Raya Wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan ucapan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Dato' hadir ke majlis penutup dan penyampaian hadiah pertandingan pendidikan lalu lintas keselamatan jalan raya anjuran Majlis Keselamatan Jalan Raya dan juga Shell peringkat sekolah-sekolah wilayah Persatuan Kuala Lumpur bagi tahun 2014. Dalam masa 56 tahun program ini dijalankan, kami telah berjaya mendidik seramai lebih 1 juta orang bakal pengguna jalan raya di negara ini. Pada tahun ini, kami melabur sebanyak sejuta ringgit bagi tujuan melaksanakan program ini di seluruh negara. Kami yakin ini adalah kelaburan yang bernas sebab setiap satu pengejaran keselamatan masa ini bakal menjadi penyelamat nyawa masa hadapan. Saya gembira melihat begitu ramai pelajar dari 97 buah sekolah rendah dan menengah mengambil bahagian dalam acara peringkat negeri ini. Para pelajar yang saya kasihi sekalian, adakah adik-adik tahu sebab utama adik-adik berada di pertandingan lalu lintas Shell? Sekali imbas, acara ini kelihatan sama seperti pertandingan biasa di mana peserta-peserta bertanding untuk memenangi hadiah dan mencatat nama baik bagi sekolah masing-masing. Sebenarnya, adik-adik ini merupakan graduan kursus kesedaran keselamatan jalan raya. Tak kira menang atau kalah pertandingan hari ini, yang pasti adalah satu, adik-adik semua sememangnya pemenang pada keseluruhan. Ini adalah kerana walaupun umur adik-adik muda lagi, kamu sudah mahir dari segi pengetahuan dan kesedaran keselamatan jalan raya. Syabas kepada semua. Pengetahuan ini penting kerana kamu serta berjuta-juta pelajar lain merupakan pengguna jalan raya setiap hari. Kamu pergi dan pulang dari sekolah, tak kira sebagai pejalan kaki, pengayuh basikal atau selaku penumpang kereta, bas ataupun motosikal. Selaku graduan pertandingan lalu lintas Shell, kamu adalah ejen perubahan dalam keluarga. Saya ulang sekali lagi ya. Selaku graduan pertandingan lalu lintas Shell, kamu adalah ejen perubahan dalam keluarga. Dengan itu, ketika kamu balik ke rumah nanti, ceritalah kepada keluarga kamu apa yang kamu pelajari di sini. Di Shell, kami juga amalkan peraturan keselamatan jalan raya. Terdapat 4 peraturan keselamatan jalan raya yang kami menekankan di Shell, iaitu yang pertama, tali pinggang keledar mesti dipakai sama ada untuk pemandu, penumpang di depan dan di belakang. Patuh kepada hak laju. Yang ketiga, jangan memandu jika dipengaruhi oleh alkohol ataupun dadah. Okay. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan guna telefon bimbit semasa memandu. Para pelajar yang dikasihi, gunakanlah pengetahuan yang kamu perolehi hari ini dalam kehidupan seharian. Jadikanlah diri kamu duta keselamatan jalan raya dan ingatkan keluarga dan kawan-kawan supaya menjadi pengguna-pengguna jalan raya yang bertanggungjawab, termasuk mengamalkan 4 peraturan yang saya sebut tadi. Contohnya, jika kamu sedang menaiki kereta dan pemandu sama ada ayah atau ibu menggunakan telefon bimbit semasa memandu, kamu perlu ingatkan tentang perbuatan yang membahayakan itu. Dengan demikian, kamu mungkin menyelamatkan nyawa sendiri dan orang lain yang berada di dalam kenderaan pada masa itu. Pada hari para hadirin sekalian,
Baru-baru ini Bangsa-Bangsa Bersatu telah mengisytiharkan satu program yang dikenali sebagai Decade of Action for Road Safety ataupun Dekad Tindakan bagi Keselamatan Jalan Raya, yang bertujuan menangani dan akhirnya mengurangkan gejala kematian di jalan raya menjelang 2020. Shell menyokong program global ini oleh kerana ia selaras dengan pendekatan kami sendiri dalam mengurus risiko dan objektif keselamatan jalan raya di negara-negara di mana kami beroperasi. Kami menyedari bahawa kerjasama berbagai sektor akan memainkan peranan yang penting di dalam memastikan yang dekat keselamatan jalan raya akan mencapai matlamatnya, terutamanya dari aspek pengurusan keselamatan jalan raya. Jadi saya sekali lagi menunjukkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang telah berjaya melaksanakan aktiviti ini dengan jayanya tetap bagi memberikan pendidikan keselamatan jalan raya di kalangan murid sekolah rendah dan menengah. Dengan pendidikan pertandingan pendidikan lalu lintas ini adalah sebagai pelengkap di atas beberapa program keselamatan jalan raya yang melibatkan murid sekolah. Sebelum pendidikan ini dimaklumkan baru pendidikan awal telah diberikan kepada murid sekolah melalui beberapa aktiviti seperti ceramah keselamatan jalan raya, pengenalan kepada mengundang dan peraturan jalan raya, pendedahan dan pemerhatian kepada situasi jalan raya, latihan amali militer lalu lintas, dan setelah dilengkapkan dengan pengetahuan ini, barulah murid-murid ini dapat menyertai pertandingan ini dengan lebih berkesan. Selain dari itu, pihak kerajaan telah mengambil langkah yang positif di mana pembelajaran keselamatan jalan raya telah diselamatkan dalam pembelajaran bahasa Malaysia bermula di tahun 1 mulai tahun 2007. Pertandingan pendidikan lalu lintas ini terbuka kepada semua sekolah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, di mana sekolah sejumlah 1,196 buah sekolah telah menyertai, dan pada tahun ini melibatkan lebih 2,000 murid sekolah rendah dan menengah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, pertandingan ini adalah anjuran bersama Majlis Keselamatan Jalan Raya Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan dan Shell Malaysia Training Pahat. Pertandingan ini merupakan acara tetap tahunan MKJR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang bertujuan untuk melahirkan generasi yang peka terhadap keselamatan jalan raya apabila tuan-tuan berada di jalan raya. Program pendidikan keselamatan jalan raya di sekolah-sekolah bukan hanya tertumpu kepada pendidikan lalu lintas sahaja, bahkan ia melakumi lain-lain aktiviti yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya. Sama-sama pameran program perendahan perubahan kelab keselamatan jalan raya sekolah dan program untuk guru-guru kelab keselamatan jalan raya sekolah telah pun jalankan, dan segala usaha jalankan ini bertujuan untuk melahirkan wali kota yang berhatin terhadap keselamatan jalan raya. Pertandingan lalu lintas yang merupakan salah satu usaha majlis untuk melengkapkan murid supaya menjadi generasi yang berperibahasa, bertimbang rasa dan terutama semasa berada jalan raya. Jadi sebutkan oleh Cik Azhar, anak-anak ini akan ditutup kepada keluarga apabila memang kena menegur ayah ataupun ibu apabila maju kalau katakan tak pasang tarik kadar kalau kereta teguh. Dan sekarang ini kita katakan bukan hanya padu tetapi penumpang di belakang pun disyaratkan untuk memakai tali pinggang kereta. Okey, seterusnya ada Aina Zulaiha binti Hairul Anwar daripada Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan 2. Seterusnya, majlis penyampaian akan diteruskan. Kepada adik-adik suri ini beramak.
Tak ada. Semangat, Aziz.